Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pagi hari ini kembali kita berbicara tentang beberapa hadis Nabi yang memiliki keutamaan-keutamaan sehingga diharapkan setelah kita mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi ini membuat kita untuk bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berbicara tentang wudu. Wudu bukan hanya sekedar mencuci anggota tubuh kita seperti yang diajarkan oleh Nabi, tapi wudu yang kita lakukan adalah wudu lahir dan wudu batin. Wudu lahir mencuci anggota tubuh kita. Wudu batin adalah kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Nabi tentang masalah wudu ini. Apalagi pada saat-saat musim corona seperti ini. Nabi katakan, man tawaddo'a li salat, siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, fahsan al wudu, kemudian dia sempurnakan, dia perbaiki wudunya, summa qama ila salat, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat, fa innahu yakhruju, maka sesungguhnya dia keluar. Fa innahu yakhruju, maka sesungguhnya dia keluar, min khati'atihi, dari segala dosanya. Summa qama ila salat, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, sesungguhnya dia keluar dari dosanya. Kayauma waladathu ummu, bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Berwudu dengan wudu yang baik, kemudian berangkat menuju salat, maka kata Nabi, Allah akan hilangkan dosanya. Dosanya yang pernah dia lakukan, sehingga dia kembali bersih, bagaikan anak yang baru dilahirkan ibunya. Subhanallah, betapa utamanya orang-orang yang berwudu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wagalan Nabi, dan Nabi juga berkata, man tawaddo'a li salah, siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, wasalla, dan kemudian dia salat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menghapus dosanya, ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha, Allah akan hapuskan dosanya antara salat yang dia kerjakan ini dengan sholat yang nanti akan dia kerjakan. Allahu Akbar. Jadi contohnya dia laksanakan wudu untuk melaksanakan sholat subuh sampai zuhur, itu Allah hapuskan dosa dia dari mulai subuh sampai zuhur. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama, siapa yang tidur, ala wudu'in, dalam keadaan wudu, sebelum dia tidur dia berwudu, fa'adrakahul maut, kemudian di dalam tidurnya datang kematian menjemput dia, fitilkal laylah, di malam itu, fahuwa indallahi syahid, maka dia di sisi Allah dianggap orang yang mati syahid. Subhanallah. Ternyata dengan wudu pun ini mampu mengantarkan kita kepada kesyahidan. Di mana sebelum kita tidur kita berwudu, seandainya malam itu tertidur dan kita mengalami kematian, dikatakan oleh Nabi, kematian kita itu adalah dianggap syahid, mati syahid. Allahu Akbar.